Yo, okay, bro, balik lagi sama gua ya kan, lagi-lagi di Zaha Media, the one and only Zaha gitu kan. Cuy lah. Kali ini gua akan memainkan game Internet Cafe Simulator 2 karena gua mau menamatkan, bukan menamatkan sih, mau main aja ya kan game RPG di dalamnya. Katanya ada game RPG di dalam game Internet Cafe Simulator. Jadi game di dalam game tuh. Jadi konsepnya gimana tuh ya kan? Ada slide kayak mini game lah ya kan. Terus ya jangan lupa subscribe, like and comment karena gratis cuy. Iya kan? Terus ya dukung konten kreator muda ataupun baru kayak gua supaya memberikan konten-konten game kreatif kepada kalian subscriber atau viewer-viewer gua tercinta, ya kan? Langsung aja kita skuy lah. Kita mainkan game Internet Cafe Simulator. Skuy lah, cuy. Oke. Kita sudah masuk di dalam in-game-nya ya. Jadi ini adalah in-game-nya ya kan. Gua tadi lagi masang-masangin rig miner sesuai janji gua kemarin. Jadi kan kemarin gua belum penuh tuh masanginnya. Jadi gua pasang. Dan by the way, just information aja nih, just your information. Kalau rig miner itu nggak bisa di atas meja ya. Jadi gua percuma gua pakai meja kemarin tuh. Oke, kita nyalain dulu listrik yang sudah padam ini. Sering mati listrik cuy di daerah ini. Oke, kita nyalain. Status working, oke sudah. Oke, kita lihat dulu. Kita start dulu lah ya ininya. Jadi kalian bisa memasang rig mining yang banyak gitu di dalam game Internet Cafe Simulator ini. Jadi warnet gua bisa gua sulap jadi hanya untuk rig miner aja kalau lu udah kaya gitu kan. Betul gue mau hire ini, he will leave the job when his term is over. Jadi gue gak bisa beli cleaner ya. What the hell man. Itu hal yang paling menjijikan, membersihkan warnet gue itu capek. Gak worth it lah, gak menyenangkan gitu kan. Oke, sudah aja berjalan. Sambil ini berjalan, gue memainkan game War Cry Classic ini. Jadi ini adalah game di dalam game. Langsung kita full screen aja. Ya, nah ini dia yang gue bilang. Ini mirip apa ya? My Time Portia mungkin ya, game yang RPG itu. Jadi ini adalah game untuk mencari cuan kalian, cuy. Jadi gue bisa mukul-mukulin dia, ngedes-ngedes ya kan. Jadi ini adalah game di dalam game. Ini kayak sesuatu. Jadi anjir berat keras juga nih orang nih. Gue bisa beli item gak sih? Woi, berat banget lu, cuy. Level 12, sedangkan gue level berapa gue aja nggak tahu. Ya mana sih tahu, ya kan? Yang penting gue hajarin yang evil plan ini. Tumbuhan jahat, anjir keserang yang satu lagi. Ampun bos. Gue nggak maksud anjir nyerang lu. Ini musuh. Ah, open anjir. Open. Gimana opennya anjing? Ya hajar-hajar bros. Jadi main game di dalam game gitu bro. Ah kayak gitu tuh. Kita hajar terus. Kita klik ya kan, layarnya di tap-tap. By the way ini dia kok makin mendekat ke ini ya. Ini gimana cara open nih? Pencet E. Woi dia masuk anjir. Taruh sabar bros. Jangan asal serang gitu dong. Gak suka nih gua nih. Jadi nanti koinnya ya konon katanya jadi bisa gua share. Apa bisa gua jual? Nah, ini kan dapat 18 koin nih gua. Kita ambil ya kan. Jadi koinnya bisa gua tukarkan gitu di dalam jadi ini kayak game-game RMT ya kalau zaman sekarang. Jadi dia sudah mengetahui kalau ada metaverse gitu kan. Mulai ada RMT di dalamnya. Nih ya, kita slice-slice dulu ya kan. Kita gesek-gesek supaya nah, satu lagi nih. Agak menjauh mungkin. Karena gue males. Kita dapetin ini. Gue dapet potion darah lumayan dari si monster merah ini. Jadi kalau lo mau dapetin potion dari monster merah itu cuy. Nah kita opening ini. Woi dapat apa gue? Taruh. Geser dikit sini napa. Buset susah amat cok. Aimnya. Nah itu maksud gue ini apa nih agar. Kan susah anjing. Nah, dapat agar gua. By the way, itu agar buat apa nih? Ini buat darah. Ini agar buat apa?
nggak tahu lah. Oke, kita berpetualang dulu ya di dalam game ini. Oke, ada skeleton di dalam mini game ini kan. Jadi mapnya cuman bunder kotak gini doang. Tapi dia bisa menghasilkan cuan tuh, udah dapat 26 koin gua ya kan. Langsung, by the way itu ada apa? Ini ada Kersatria ya. Interact, upgrade item, sell item, upgrade item. Beli sabuk 30, L15, belt, cloth 80, ke helmet 32, 50, oh, lumayan juga ya, sepatu dan lain-lainnya. Kalau kita sell item, di sini ada cuma nambah satu ya, sell selected, sell all, sell all, all. Oke, okay, kita ke mage ya kan. Kita lihat, kita beli, oh beli darah 20 ya. By the way, kayaknya gue bisa top up gak sih? Gue mau top up dong. Mau top up gitu bisa gak, cok? Mau top up ini, apa namanya? Duit, gitu kan. Gimana caranya keluar dari game ini, jancok? Oh, sini. Oh, bukan. Oh ya, ini bisa dikecilin. Terus gue ke website mungkin. Ini kita geser dulu, ini apa? Kita scroll ke atas sampai mentok, kita back. Ya kan, terus ada Warcry coin, oke. Okay. Nah, ini dia yang gue bilang. Jadi di Warcry coin, lu bisa menukarkan koin lu menjadi dolar gitu. Star swap. Gimana caranya, cok? Oh, 100 koin 10 dolar. Jadi gua harus mengumpulkan 100 koin dulu. Sedangkan masalahnya ya gimana caranya gua ngumpulin beli koinnya gitu. Oke, ini poor cash. Apaan tuh? Rare cash. Dapat gua ya kan. Serius. Apa sih ini? Listrik gua mati lagi, cok. Mati terus anjir. Enggak, gue belum ini, gue nggak bisa top up gitu. Gue mau, maksudnya top up dulu ya kan. Top up dulu, kita beli-beli item. Terus gue bisa menambang koin di dalam game NFT atau game RMT itu lebih banyak gitu kan. Maksud gue, jadi ngeluarin modal dikit nggak apa-apa di awal. Kita bayar dulu nih. Baru kita, ini loh, apa namanya, ini baju gue ya kan. Mana ya? Kawai ini apa kawai? Coin drop, claw machine, hit, reward, treasure hunt. Oh ini mini game lainnya ya. Banyak mini game yang harus kita mainkan di sini selain game RPG sih. Oke, okay, $15 untuk satu kunci. Oke, okay, kita buka, ada 9, kita buka semua pokoknya. 6 kunci ya. Nah, ini. Oke, okay, gua menang. Kita beli lagi, gue dapat 100. Oh ini, gue koin ini semoga aja bisa kita pakai di game RPG ya kan. Ini. Oke, 10 koin. Claim, lumayan kita dapat. Kita beli lagi. Ah, dapat 20 koin, lumayan. Kalau ini bisa gue pakai nanti di game RPG gue, maka akan lebih banyak nih claw machine. Coba kita mainkan semua game-game yang ada di dalam game ini. Gimana tuh? Apa korelasinya? Game-game yang ada di game ini gitu. Anjay. Mini game yang ada dalam game internet cafe gitu lah. Oke, kita gesek dulu segini. Oke, pencet. Wow, banyak juga. Terus gua harus. Oke, oh itu menang. 12 koin. Oke. 172 koin, ya kan. Gue butuh koin ya, gue nggak butuh games atau apa tuh batu permata itu. Penting gue dapat koin. Oke, koin lagi dapat. Apa? Buang-buang duit nggak apa? Udah tajir melintir pak. Gimana ya kan? Dapat koin. Oke, dari sini lumayan dapat. Koin terus, ya kan, $12 lebih murah daripada gue main yang tadi. Coba kita mainkan game coin drop. Kita mainkan game coin drop, ya.
Langsung kita drop di sini. Kanan, ya bagus, bagus. Ke kiri cok. Drop lagi. Kiri cok. Lah, ngestak anjir. Mana? Lu ceritanya ya bos? Nggak jelas sumpah. Lucky wheel aja lah. Lucky wheel. Kita main roulette ya kan. Spin berhenti. Berhenti pak. Berhenti pak. Dapat $10, gue gak berharap uang. Gue udah banyak uang, kasih gue duit. Ya paling worth it main claw mesin ya. Nyapit-capit itu pasti dapat sih. Oke, treasure hunt. Udah tadi gue main. Ini juga udah gue mainin. Yang belum di kawaii ini ada nah, perlu lama loadingnya, banyaknya main kah? Oke, kita crack dulu aja. Crack ini apa? Gue nggak tahu. New IP, welcome to Crack World. New IP 115.111.41. Join server. For security reason or IP address, Stanley bla bla bla. Nah, gue buka di CMD coba. Comment, please enter. Enter. 115.111.41.19. Enter. Comment not found. Jangan, mana gue tahu cok. Oke, gue nggak tahu itu. Yang jelas gue bisa nggak pakai koin gue. Ternyata koinnya beda pak. Terus gue koin itu gue apain gitu? Fruit slot. Ini ngapain gue? 2000 dolar ya. Kue pemain-main game-game taruhan lah. Just nih, gue nggak ngerti cok. Oke lah kalau gitu. Gak bisa karena ini gak bisa, gue gak berharap banyak dari sini. Gak bisa top up gue kan. Jadi gue langsung aja kita mainkan gamenya ya. Kita full screen dulu layarnya. Kita mainkan game Warcry ini bos. Oke, kita hajar dulu nih musuh-musuh kita. Kita gesek dulu yang ini cok. Slash slash and wam wam. Slash slash wam wam. Wam wam. Anjay. Apa coba. Oke, kita slash dulu pokoknya sampai dia matot. Lumayan dapetnya, lumayan besar nih koin dari sini. Oke, 100 koin buat dapetin ini cuy. Jadi banyak cara untuk mendapat cuan ya, selain dari nambang, ada dari apa kita beli Bitcoin ataupun koin-koin jenis lainnya, terus dari game ini ataupun kita dari slot ya kan. Dan masih banyak dua yang gue tahu cuma 4 itu sih. Dari main judi, dari taruhan ya kan. Terus kita main kasino ataupun dingdong supaya bisa ini 17 tuh lumayan. Dan main game ini BTC main apa ngasih koin dan bla 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 segala macam lainnya. Jadi begitulah kira-kira main game di dalam game internet cafe simulator kita ini cuy. Jadi sampai sini aja konten gua kali ini. Salam Zaha Gaming. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa bersenang-senang. Live for fun. Fun for life. Oke, bye-bye.